Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Imam yang kami hormati, ketua dan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid yang kami muliakan, alim ulama, guru-guru kami, tokoh-tokoh masyarakat, mohon maaf untuk tidak kami sebutkan satu persatu. Ban Mandum Gedanyo yang berhadir, yang tergabung dalam jamaah Arafah, mendapat ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan perkenannya, pada subuh yang mulia ini, kita telah dapat berhadir di rumah Allah, di masjid yang penuh berkah, di masjid yang penuh dengan kenyamanan di dalamnya. Kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan salat subuh secara berjamaah. Sabi-sabi dan senantiasa kita berdoa kepada Allah agar seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menyampaikan doa, salawat dan salam kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita sebagai makhluk adalah kehidupan yang terbatas waktunya, kehidupan yang tersekat masanya. Kehidupan kita di alam ini adalah kehidupan yang fana,
tidak berkekalan sebagaimana kehidupan di akhirat nanti. Karena hidup kita tersekat dengan masa, terbatas dengan waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita berlomba-lomba, agar kita berkompetisi di dalam kehidupan dunia ini. Alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nepejiat mati, nepejiat hudib. Tujuannya tidak lain untuk menguji kita sekalian, siapa yang paling bagus amalnya. Allah menuntut kita agar kita berkompetisi dalam kehidupan yang singkat ini. Fastabiqul khairat. Potongan ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, berlomba-lomba kalian melakukan kebaikan. Kehidupan di dunia adalah kehidupan yang fana, dan kita dituntut untuk berlomba-lomba mengumpul amal kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal qadimin al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian mencari ampunan Tuhan kalian, syurga seluas langit dan bumi telah disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu bersegera dalam mencari ampunan Allah. Tidak ada kata nanti, tidak ada kata menunda mencari ampunan Allah. Dalam bertobat, jangan ada kata nanti. Bersegera kita bertobat kepada Allah. Luqmanul Hakim namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya, la tuakhiru taubata fa inal mauta ya'ti baghtah. Wahai anakku, jangan kamu menunda-nunda, mengakhir-akhirkan taubat itu. Karena mati itu datangnya tiba-tiba. Kemarin ketemu dengan teman kita. 2 hari yang lalu ngopi bareng, sempat teleponan pagi hari. Menjelang siang beliau kembali wafat. Beliau kembali kepada Allah. Sehat bersama kita, menjelang siang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang tiba-tiba. Karenanya bekal apa yang telah kita siapkan untuk itu? Bekal terbaik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekal terbaik adalah takwa. Maka lam ayatnya ngebegah le Allah sifat orang yang bertakwa. Mereka itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam senang dan susah. Dalam fahid dan manis, dalam lapang dan sempit, bersedekah di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka bersegeralah kita infak di jalan Allah. Pak Imam Buno kagepegah pengumuman. Pengumuman itu ingin gepithe ke gedanyo, bersedekahlah. Pengumuman Pak Imam Buno, mungkin akan na pengembangan pembangunan masjid gedanyonyo. Yang gebithe le Pak Imam, bersedekahlah kalian.
Dalam kondisi apapun kita bersedekah. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memberikan motivasi kepada kita manusia, terutama kepada orang Islam yang beriman, untuk senantiasa bersedekah. Kita merujuk Al-Baqarah 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama seperti satu biji tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai itu 100 buah. Allah melipat gandakan pahalanya kepada orang-orang yang Dia kehendaki, karena Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Seribu rupiah pembangunan masjid dibalah oleh Allah 700 ribaya. Satu biji 7 tangkai 100 buah firibaya jubalah 700 ribaya. Tapi ingat, ayat itu menjelaskan Allah akan melipat gandakan pahala kepada yang Dia kehendaki. Dengan firibaya barangkali ke 700 ribaya balasan, jubalah le Allah 7 juta, jubalah le Allah mungkin 7 miliar, jubalah le Allah dengan lipatan ganda yang tidak terhingga. Kenapa? Karena Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Dijak siro sahabat para Rasulullah. Ya Rasulullah, tunjukkan amalan yang memastikan aku mendapat ampunan Allah lalu kemudian masuk syurga. Najawab oleh Allah, najawab oleh Rasulullah, berikan makan orang lain, bantu orang-orang yang lemah di sekitar kamu, orang fakir, orang miskin, kemudian beri salam kepada saudara kamu, kemudian berkata-kata baiklah. Salah satu amalan yang memastikan kita masuk surga, bersedekah. Maka menyatakan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadi contoh teladan bagi kita. Dalam kondisi apapun beliau bersedekah. Sabohate Rasulullah kagesuk baje yang lagak. Warna hijau. Leuh gede bieut dari rumah menuju ke masjid. Di depannya ada orang Badui. Nyebasa katanya mesin ngembaje Nabi. Sambil meminta sekaligus dia merampas baju Nabi. Hampir-hampir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjungkal karenanya. Gekalan li Umar bin Khattab ingin memberikan tindakan, getam li Nabi. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, baju yang dikenakan beliau diberikan kepada orang Badui tadi. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka bersedekah ridha Allah. Jadi kan karena manusia, kan karena pupuk lain, kan karena pencitraan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan sedekah diketahui oleh orang lain baik, yang lebih baik lagi tidak diketahui orang lain. Yang kita baca dalam surah Al-A'raf, penjelasan tentang orang yang bersedekah. Hidup legop diumumkan di pendidik masjid bagus, tidak diketahui itu jauh lebih bagus. Maka salafus saleh tempo dulu ketika bersedekah mencari orang miskin, kadang-kadang orang miskin yang buta matanya, supaya mereka tidak tahu siapa yang bersedekah. Salafus saleh tempo dulu mencari orang yang ingin disedekahkan, ada pengemis peminta-minta yang terkadang tertidur di jalan raya. Dengar-dengar dia memberikan makanan, memberikan sedekah berupa uang agar yang menerima itu tidak tahu siapa yang memberi sedekah.
Maka lagi-lagi diketahui itu bagus, jauh lebih bagus tidak diketahui. Maka bersedekah. Di hari yang lain, hadirin yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid, pergi ke pasar. Tujuannya ingin membeli pakaian. Nabi Muhammad dan seluruh nabi yang lain saban lagi kita nyuci tunggu. Ada kebutuhan di pasar, beliau pergi ke pasar. Saban lagi kita nyuci. Nabi dan rasul, Nabi Muhammad dan nabi rasul yang lain bukan malaikat. Mereka itu manusia, saban lagi kita nyuci keluar masuk pasar mencari kebutuhan. Bahasa bahuro gejau pasar nabi untuk membeli pakaian. Belum masuk ke pasar, bertemulah dengan seorang laki-laki. Laki-laki yang sedang menangis. Nabi iba dan terharu. Kemudian Nabi mendekati pemuda itu. Gedanya ngeli Nabi, pakan gak tata mau. Dijawab li anak mudanya, ya Rasulullah lun sironamit. Lun hamba sahaya. Majikan tuan lun gejuk pengkelun dua dirham di tengah perjalanan satu dirham telah hilang ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil satu dirham miliknya disempurnakan kembali milik pemuda itu hingga menjadi dua dirham kembali. Lainnya Nabi kita mau ngelampasai. Dia mencari pakaian, lih geblo pakaian di tengah-tengah jalan masih di dalam pasar. Bertemu dengan seorang peminta-minta. Pengemis itu mengatakan, barang siapa yang pada hari ini memberikan pakaian kepadaku, nanti di akhirat Allah akan memberikan pakaian baginya. Nyan kalimat gedenge le Nabi, baji eban geblau, baju yang baru dibeli itu langsung diberikan kepada pengemis itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi keluar dari pasar. Legetebiat dari pasar, merumpok lo mengenai anak muda yang pun bunomo. Bertemu lagi dengan pemuda yang pertama tadi ketemu. Masih sedang menangis. Masih menangis. Membuat Rasulullah penasaran. Wahai pemuda, kenapa engkau menangis lagi? Anak muda itu mengatakan, ya Rasulullah, pertama tadi saya menangis kehilangan satu dirham. Alhamdulillah. Engkau telah menyempurnakan menjadi dua dirham. Dan saat ini saya menangis, saya sudah takut pulang ke rumah tuan saya. Karena saya sudah terlambat pulang, ya Rasulullah, dan takut nanti majikan saya akan memarahi saya. Hang geji uo rumah, ya gedut li majikan, karena katelat uo rumah. Kalau begitu kata Rasulullah, mari saya antar kamu sampai ke rumah majikan kamu. Minta li Nabi anak mudanya. Ruh rumah majikan kejelaskan segala sesuatu oleh Rasulullah tentang kehilangan uang satu dirham dan sebagainya dengan akhlakul karimah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari kemudian pemuda yang merupakan hamba sahaya tadi dimerdekakan oleh majikannya. Gedepu oleh Nabi bahasanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menadahkan kedua telapak tangannya ke langit berdoa kepada Allah, ya Allah, golongna dua dirham seberkah dua dirham pada hari itu. Yang susah disenangkan. Yang tak punya pakaian diberikan pakaian, hamba sahaya dimerdekakan wahai Allah. Alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh teladan bagi kita. Dalam kondisi apapun beliau bersedekah. Dalam sulit beliau bersedekah. Di dalam kelapangan pun beliau itu bersedekah di jalan Allah. Pertanyaan kita kemudian, apakah sedekah itu bentuknya materi saja? Dalam pikiran kita nyo yang namanya sedekah bentuknya materi. Tidak hanya materi, imateri sekalipun bisa berbentuk sedekah. Kahanapeng ditanya berupa materi untuk bersedekah, sumbangkan pikiran untuk kemaslahatan umat, itu sedekah. Sedekah yang paling ringan dengan tajak-ajak mbak jalan di tengah jalan, mungkin nalabang di tengah jalan, mungkin
ada sesuatu yang menghalangi jalan tajak tapinah, sehingga orang dengan mudah melintasi jalan itu, nyan sedekah. Kahana tenaga, gebegahle Nabi, senyum saja sudah sedekah. Senyum sedekah. Maka masjid ini adalah tempat kita senyum. Jadi masalah di luar sana, masuk ke dalam masjid selesai masalah, kita senyum. Tempat masjid berbeda dengan tempat-tempat di luar masjid. Maka senyum itu adalah sedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah kita mencari ampunan Allah. Yang syurga telah disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa seluas langit dan bumi. Orang yang bertakwa menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam senang dan susah. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengawal emosinya, mengawal marahnya. Yang geukeun emosional, hadirin yang mulia, bukan hanya marah. Di dalamnya itu ada senang, itu emosional. Di dalamnya itu ada kasih sayang, di dalamnya itu ada cinta, gembira, ban mandumnya emosional. Maka berbagai macam bentuk emosional itu hiasan Allah yang ditanya kepada manusia. Agar hiasan itu menjadi indah, kelola hiasan itu dengan baik. Marah itu hiasan Allah yang ditanya manusia. Kelola marah itu agar menjadi hiasan yang indah. Terima kasih.